Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja, diberi kesehatan buat semua dan dilancarkan rezekinya. Amin. Kembali lagi dengan HNN Motorsport. Di video kali ini kita akan mengupdate harga khusus motor 250cc dan 650cc yang di depan. Tentunya ada beberapa unit juga yang baru masuk dan ada juga beberapa unit yang turun harga. Seperti apa videonya dan berapa harganya? Langsung aja tanpa basa-basi kita simak videonya, no skip-skip. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Oke, sekarang kita mulai dari paling kiri dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum mulai, kita akan mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini supaya kalian tahu stok terupdate dari kita dan siapa tahu di video berikutnya ada yang cocok untuk kalian pinang. Oke? Kita mulai dari sini. Dan nanti simak harganya, benar-benar disimak. Jika kalian menemukan yang lebih murah dengan kondisi yang sama di showroom sekelasnya, akan kita kembalikan selisihnya. Dan jika surat bermasalah, palsu, pemblokiran, penggelapan, motor balikin, uang kita kembalikan 110%. Oke, kita mulai dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk motor ini Yamaha R25 tahun 2016 Movistar edisi. Pajak hidup panjang, pemakaian 2017 yo. Platnya B, Tangerang Selatan. Pajaknya bulan 3 2022. Untuk kondisi full orisinil, hanya knalpot aja yang sudah diganti. Buh, merek apa? Oke, dan untuk motor ini kondisi siap pakai, ban-ban juga masih tebel-tebel. Untuk motor ini kita pasang harga di 32.500, masih bisa nego. Terus kita geser ke sebelahnya, ada Ninja Karbu tahun 2012, generasi terakhir, kondisi mulus, orisinil, kelistrikan normal, starter hidup. Untuk cat sudah ada beberapa bagian yang sudah dilipen, maklum tahun tua ya, cuman nggak banyak, tidak bekas crash juga. Untuk pajaknya telah 2 tahun, platnya A Banten, dan pajaknya dia sekitar 600-an. Untuk 2,5 ini FI mau karbu sekitar 600-an ya, 500-600 tergantung tahun dan wilayah. Dan untuk motor ini kita pasang harga di turun harga aja, kemarin 22.500, sekarang 21.500, masih bisa nego. Terus kita geser ke sebelahnya lagi, ada Ninja FI tahun 2015, pelannya Tangerang Selatan juga, BSD Serpong. Pajaknya telat 2020, hitungan 2 tahun bayar. Dan untuk motor ini kondisi super unik, KM baru 9.000. Kondisi full orisinil, nggak ada bekas repaint, nggak ada bekas jatuh. Dan untuk motor ini kita pasang harga di 33.800, masih bisa nego. KM masih rendah ya. Dan sebelahnya lagi ada tahun 2015, platnya B Depok, pajaknya mati 2 tahun. Motor 2015 dan pajaknya dia sekitar 600-an, dan untuk motor ini kilometer berjalan 27.000-an. Untuk motor ini kita pasang harga di 31.800, masih bisa nego. Terus kita pindah di sebelahnya. Untuk motor ini tahun 2016, pajak hidup panjang, platnya Jakarta Selatan, pajaknya sampai bulan 3 2022, platnya sampai 2026. Untuk motor ini juga sama, kondisi mulus, orisinil, kilometer berjalan 26.000-an. Dan untuk motor ini siap pakai, ban-ban juga masih tebel semua depan belakang. Untuk motor ini kita pasang harga di 34.500, masih bisa nego. Terus kita pindah di sebelahnya, ada 2016, pajak hidup panjang, kondisi seperti di video aja, repaint full tapi rapi. Iklan dulu, ada tamu. Sampai mana ini tadi? Kondisi repaint, terus kedok depan sudah diganti. Dan untuk motor ini pajak hidup 2016, kilometer berjalan 12.000, tapi kondisinya seperti ini. Tapi kita pasang harga murah aja, 33.500, masih bisa nego. Terus kita pindah di sebelahnya. Untuk motor ini tahun 2012, warna hitam, platnya B Tangsel, pajaknya hidup, kondisi juga mulus, orisinil, hanya visor depan sudah diganti. Dan untuk motor ini kita pasang harga di
Yo, karena modalnya agak tinggi, kita pasang agak tinggi juga. Untuk motor ini kita pasang harga di 29.500. Terus yang super langka, super glowing, untuk motor ini tahun 2015 ABS anniversary, motor yang super langka. Untuk pajaknya telat 2020, hitungan 2 tahun bayar. Platnya B, Tangerang Kota, Ciledug. Kondisi juga mulus, orisinil. Ban-ban juga masih tebel-tebel, hanya spakbor belakang aja nggak ada. Cuman gampang lah kalau cuma spakbor aja. Terus visor depan juga sudah diganti. Dan untuk motor ini kita pasang harga di 35.500, masih bisa nego. Terus untuk yang terakhir, bukan terakhir sih, nanti masih ada 4 unit lagi. Untuk motor ini Ninja V tahun 2017, platnya A Banten. Pajaknya hidup, cuman minusnya speedometernya mati. Kemarin kita sudah cari online ya, cuman stoknya lagi kosong dan harganya itu sekitar 2 jutaan untuk bekasnya. Dan untuk motor ini kalau dilihat dari fisik itu kilometer sekitar 20 ribuan. Dan untuk motor 2017 ini kita pasang harga di 33.500. Turun harga ini yang sebelumnya kita pasang 34.500, sekarang 33.500. Oke, terus di selanjutnya ada R25 tahun 2017. Pajaknya mati 3 tahun ya. Platnya Jakarta Selatan. Untuk motor ini juga sama, mulus standar pemakaian. Ban-ban juga masih tebel-tebel. Knalpot sudah diganti racing. Untuk kilometernya kalau nggak salah 30 ribuan ya. Coba kita cek lah. 30 ribuan apa berapa lupa. Oh, 28 ribuan. Dan untuk motor yang satu ini kita pasang harga di 30.800, masih bisa nego. Kalian sudah bisa membawa pulang R25 tahun 2017. Terus kita geser ke sebelahnya, ada CBR 250RR tahun 2017. Kondisi full orisinil, low KM, untuk kilometer baru 9.000an, pajaknya mati 3 tahun, dan pajaknya dia sekitar 700an. Lebih mahal daripada Ninja ya. Pajaknya Jakarta Utara. Dan untuk motor ini kita pasang harga di 37.500, masih bisa nego. Ya, KM 9.000, real. Kalau KM reset, motor balikin, uang kita kembalikan. Terus di selanjutnya ada MT25 tahun 2017, pajak hidup panjang bulan 5 2022. Nanti matinya bareng plat. Untuk platnya B Tangsel. Pajak hidup panjang, kondisi juga sama, mulus orisinil. Dan untuk motor ini kita pasang harga di 30.800, masih bisa nego. Terus untuk yang terakhir di bagian depan, oke, sekarang kita untuk yang terakhir kali, ada IR6F tahun 2012. Untuk motor ini platnya BDKI, pajaknya telat bulan 5 2021. Itu kan mati setahun, dan pajaknya dia sekitar 1.200.000. Dan untuk motor ini kilometer berjalan 11.000an. Dan motor ini mulus orisinil, hanya bagian depan itu sudah didepend ya. Bisa dilihat dari kamera kalau warnanya asing. Dan untuk motor ini kondisi mulus, hasilnya juga rapi, hasil repaint langganan saya. Dan untuk motor ini kita pasang harga di angka kemarin 64.500. Sekarang untuk IR6F ini kita pasang harga di 63.500, masih bisa nego. Terus wislah, dijamin lah soal harga. Kalau mau murah lagi datang aja langsung. Oke, sudah asar juga. Mungkin di video selanjutnya kita akan mereview motor yang baru masuk, ada NMAX, Aerox, terus ADV, terus Vario 150, dan ada beberapa unit motor Matic. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you in the next video.